Jeffrey Nihol terus menjaga eksistensinya di dunia akting, dengan membintangi film Maisa Siegel. Kesulitan yang lo hadapi sendiri? Kesulitannya, ya Mas Ojan bilang tadi sih, berubah dari lipang yang barbar ke lipang yang ambil, yang ikut-ikut aja kalau dibilangin apa, ya. Tapi ketika main film ini, kata hatinya seperti apa sih? Kan lo biasanya barbar gitu ya, terus harus jadi penurut, itu kata hatinya gimana? Ikut aja sih, karena kan biar masuk aja sih kita. Emang keluarga lo kan setelah lo kan pengen? Iya, emang. Jack buat jadi culun itu sendiri dapat referensi dari mana sih ngeliatnya? Kan culun sih, kata tempat tuh lebih ke apa ya kata tempat ya? Yang penurut, penurut. Karena si Jack background karakternya sama mamanya dia bisa menurut ketika ketemu sama cewek, jadi dia kayak ngeliat sosok figur ibu. Istri dia sama cewek nggak ada sama sekali, dia nggak pernah berurusan sama cewek. Jadi sekali ketemu cewek dan ceweknya begini, ya dia jadi ikut-ikut aja deh. Tapi kayak macam apa aja, berhasil banget gitu. Padahal baru pertama peranin yang kayak di perang juga kalau cowok macam itu. Ya ini rasa kan bangga banget sih Jeff. Jeff ini kok apa ini Jeff ini? Ini kayak bohong. Mas Wajar bohong. Padahal baru pertama loh Jeff peranin yang kayak cowok begini. Semoga bener. Gue belum bisa nilai apa-apa juga sih karena belum nonton kan. Takutnya bohong Mas Wajar.